Jumpa lagi bersama Panembahan 77. Kali ini kita akan mereview bonsai amplas milik Pak Fuad ini, guys. Ini sedang dipersiapkan untuk kontes bonsai. Setelah sekian lama bonsai amplas ini bertapa, guys. Belum pernah diikutkan untuk kontes, dan kali ini oleh yang punya ini mau diikutkan kontes PBBI, insya Allah. Dan ini sedang di finishing oleh Mas Topik. Oke, simak terus seperti apa prosesnya dan jadinya seperti apa nanti. Simak terus. Oke, lanjut. Nah, ini guys, ini pemotongan sampai membawa tangga, dan ini posisi masih sebenarnya masih tembus ke tanah akarnya, dan ini nanti saya mau gerd dulu, nanti dipotong setelah nunggu waktu pemberangkatan. Ini saya mau gerd dulu, dan ini saya persiapan mau cat potnya biar tampak tampak bersih potnya. Oke. Ini lagi proses pemruningan, guys. Ini nanti tampil tanpa daun. Ini karena daunnya cukup besar-besar dan tidak beraturan, jadi di tampil tanpa daun ini, guys. Semoga menjadi best dan pulang membawa hadiah satu villa. Oke. Oke, guys, setelah kita persiapkan bonsai amplas untuk persiapan pameran PAMNAS, ini seperti ini, guys. Amplas yang cukup menarik, cukup besar, jumbo ukurannya, guys. Seperti ini persiapannya. Jadi kita setelah kita pruning dan kita cat potnya. Oke. Semoga bermanfaat, menjadi inspirasi teman-teman bonsai khususnya daerah Ponorogo, Madiun, Magetan dan Pacitan. Terima kasih telah mengikuti video dari Panembahan 77. Semoga bermanfaat. Oke.